ada kameramen depan saya, khusus import daripada Kelantan juga. Kekanda saya sudah resmi cesok. Kekanda saya, kameramen orang Kelantan, orang macam, panel orang macam, pengusir orang macam. Sebab saya cuba nak cakap macam, jadi sebenarnya sama macam belakang. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang dikatakan Ustaz tadi, contoh Islam yang terbaik ini sudah ada. Bagaimana zakat dikeluarkan sehingga tidak ada lagi orang yang nak menerima zakat. Tapi masalah saudara-saudara yang kita hadapi ialah kita nak meyakinkan golongan-golongan yang rasa mereka itu cerdik. Kan? Kita nak meyakinkan mereka itu rasa pandai. Fenomena ni fenomena yang saya sebut di mana-mana pun dan kita boleh tahu. Dia melibatkan akidah. Apabila kita tadi saya sebut dari mereka awal pun, bila kita meragui apa yang datang daripada Allah Ta'ala, artinya kita mempertikaikan Allah Ta'ala. Mana cakap apa lagi? Lu fikirlah sendiri. Sebab dari segi teori kita dapat lihat kalau kita bersimpang pasal hati, memang tak ada satu pun ajaran yang ada dalam dunia yang boleh menandingi kaedah dan demokrasi. Islam sudah cukup baik. Cuba tengok contoh Al-Khalifatul Rashid yang kita tahu, kita baca sekarang itu. Bila utusan daripada Maharaja Parsi datang nak cari Sayyidina Umar Ibn Khattab, pergi di rumah dia tak ada. Akhirnya dijumpa Sayyidina Umar sedang tidur di bawah yang baik, satu bayang pokok. Utusan itu kata, adakah yang memanfaatkan itu? Kamu sudah berlaku adil, akhirnya kamu boleh tidur di mana-mana. Tak ada siapa yang Allah dengan dia, pasal dia itu. Kita ni kan tak adil, dia pun dekat pasar, kena terajak. Patut dapat 500, tak dapat. Dan 500 pun kena tunggu 57 tahun itu. Ustaz Roslan tak dapat, kalau saya datang lagi. Lagi dia lebih 23. Adakah yang memanfaat kita? Kamu telah berlaku adil, akhirnya kamu boleh tidur di mana-mana. Dia pun gambar maharaja dia di Farsi sana, gate dia dah tebal, pengawal pula sekeliling. Itu pun tak boleh tidur di mana-mana. Kenapa? Tidak ada keadilan. Dan dalam Islam itu tempu dengan ajaran Islam. Hatta semua sesama kita dalam keluarga dengan orang lain, hatta haiwan pun Islam memerintahkan supaya kita berlaku. Sebab orang nak sebelah, Nabi kata kamu kena apa namanya gunakan senjata atau pisau yang tajam bagi binatang tu ilai, dan jangan cuba sebelah pula dia depan kawan-kawan dia. Ha, tengok sampai begitu sekali dengan kerbau tu, bukan dengan orang, apalagi dengan manusia yang ada pula nilai hukum dan hakam itu tadi. Hatta bercakap dalam tutur kata, masya Allah, punya sebuah wa iza qultum fa'dilu, bila kamu bertutur kena berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lakum littaqwa. Jangan karena kebencian kamu kepada mana-mana kaum mendorong kamu tidak berlaku adil. Berbuat adil sebab dengan adil itu lebih dekat. Kalau berlaku adil, tak kena lempar-lempar lah tentu ada mahkamah. sekali nak selimpar pun nanya ke hakim lah. InsyaAllah. Kenapa kita? Tentang majalah cerita tu, masyarakat. Ini fenomena. Jadi, patutlah. Apabila kita kata, bila kamu bertutur, hendaklah kamu berlaku adil. Jadi, jangan cakap sembarang. Itu maksudnya. Kena fikir dulu apa risikonya. Ini ada efek akidah atau tidak? Macam Ustaz Ismail sebut tadi kan? Kita meragui keadilan Allah Ta'ala. Kita meragui kesempurnaan Allah Ta'ala. Kita meragui kesempurnaan syariat Islam itu. Sedangkan Allah Ta'ala telah jelas, Al-Yawma Akmaltu Lakum, aku telah sempurnakan syariat ini. Tak ada cacat celanya.
tiba-tiba kita dengan spontan saja Islam tidak hadir, Islam tidak cukup, kita ada negara lain lagi. Siapa kita? Allah Al-Khaliq, dia yang mencipta kita. Kita ni makhluk, kita yang dicipta. Takkan kita yang dicipta lebih hebat daripada yang mencipta? Tuan, itu logiknya. Tapi kalau kena tadi lah, buta syariat, dia ikut sembrono dan tak ada pula peraturan. Tak ada peraturan yang boleh diambil tindakan begitu. Tapi bila lempar kasut dalam mahkamah, dia boleh diajak ke mahkamah untuk dituduh menghina mahkamah. Pas ada peraturan. Mana ada utang-utang di Malaysia kita? Dah bersilih ganti di menteri, di jabatan perdana menteri. Bila tanya macam mana akar utang, masih dalam kajian. Aku lama dari 57 jawab tu kan? Bomo belakang pengkaji itu. Masih dalam kajian. Kalau nampak mengkaji nanti kita yang dari mengkaji cepat dengan 3,000 selesai. Kita ada tech, ada tim kita. Ada pakai minta satu ulama yang saya bukan tim dalam WDP, nanti jadi ketua satu. Kira power juga lah. Orang nak putih. Tapi tadi lah, macam-macam. Kita boleh buat. Tinggal lagi, tidak ada sebarang larangan dan tidak ada sebarang panduan, tidak ada sebarang peraturan yang boleh menghalang orang-orang yang cakap sembrono ini. Akhirnya mereka berani. Dan orang pula apa ditempuh kepada dia pula muka, Masya Allah, dia tiap kali berita keluar je mukanya. Muka saya usah sekali-sekali itu ada program dia. Muka saya dengan muka saya memang tak pernah buat apa. Nasib kami lah macam perlu ada peraturan. Bila ada seorang daripada Arab Saudi yang buat satu tindakan menghina Rasulullah SAW, akhirnya lari ke Malaysia. Oleh kerana hubungan baik antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Saudi, budak remaja muda ini, saya tak tahu sampai dengan lelaki 20-an tahun katanya, 25 tahun dihantar lagi. Boleh jadi dah taubat. Masa ada peraturan di sana. Kenapa peraturan macam itu tak boleh buat? Mana orang kita hakim-hakim buat cara ini, mereka yang hafal, para pencara mengundang, tak boleh kan buat itu. Akhirnya mereka berpahaya. Hatta media pun, ialah kadang-kadang. Allah mengajar kita, kalau tak tahu, kena tanya orang tahu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu pasal hudud, kena tanya masyarakat dalam bidang syariah, bidang undang-undang Islam. Jangan pergi tanya artis. Kamu tanya mbak hudud, pergi tanya Eno. Kenal kita Eno ni? Dia keluar pondok mana tadi? Eno! Masya Allah. Nasib baik kan Dato' Aziz Sata jawab baik. Bagus. Orang tanya juga Dato' Aziz Sata. Alhamdulillah, dia jawab baik. Dia kata ini hukum Tuhan, saya tak pandai nak komen lagi. Very good. Walaupun dia punya lagu. Jadi, orang yang ada concern, dia faham. Nak cakap pasal syariah, kena ahli dia. Saya tak pernah cakap pasal apa namanya, sisa nadir dunia yang digebek. Pasal bukan bidang saya. Orang tanya, krok apa hukum, apa namanya, pasal apa namanya, atuk. Tak boleh saya tanya, kita tanya Dr. Rusli yang itu bidang dia. Kita nak repair basikal, pergi ke kedai basikal lah. Kalau pergi kedai gunting, mampu basikal kamu nak siap. Ini fenomenanya. Di sekarang bila Pak Islam semua nak cakap. Dia kata seolah-olah para ulama ini nak monopoli pasal Islam. Ya, kami bidang itu. Dan kami tidak pernah bincang itu lain. Yang bukan keadaan kami dan bukan kebakaran kami. Hatta dalam Islam pun kita tanya orang tanya kita jawab apa yang kita tahu ya. Walaupun dalam bidang Islam tanya Pak Muhammad Islam, saya tak akan jawab sebab bidang saya, walaupun saya tak jelas syariah ya. Kita tidak mendalami benda itu. Islam ini sahih juga. Dia orang tanya saya bagaimana ajaran ajaran sesat Rasul lain. Rasul lain. Lain berhebat juga. Tuan-tuan, ada Rasul sana.
kena berjalan bertahun. Rasul melayu makan pagi bulan Ramadhan di Rasulullah. Nasib baik dah pagi mengaku kuasa tu agak lagi. Kalau tidak tiga hari tak dapat dekat lagi. Pasal dia baru empat makan. Bukan kuasa-kuasa. Rasul melayu. Tapi ada orang itu. Siapa yang sewaktu dengan dia? Inilah fenomena. Jadi tradisi keilmuan itu semarakan. Ini senjata kita. Ayat 26 pun ikra, besok kita baca. Ini simbol tradisi ilmu. Tuntutlah ilmu sampai nilai-nilai. Daripada buaya sampai ke liang lahat. Sebab itulah Dr. Kordawi kata, institusi ilmu, institusi sama ada sebab. Ini sebenarnya adalah universiti lain. Jami'atul jami'. Kita boleh belajar berbagai-bagai ilmu di sini. Ini universiti. Alhamdulillah dengan ada wacana yang berkala. Baiklah alhamdulillah kau sah. Tak ada belajar backup. Belajar backup pula tak air tak habis-habis. Air mutlak. Bantu air mustah mahal. Mati je. Datang soal air pula. Air mustah mahal pula. Mati pula. Masa kat ni lah tu kita belum mati ke dia. Bila dah habis? Alik. Bap. Tak. Masa kat ni lah dia kata lagu. Kita pernah banyak. Cikgu kita mati. Bila dah khatam itu? Dan fenomena sekali, belajar tak khatam, itu masalah. Dalam apa pun, yang tak khatam, yang belajar pun. Ini fenomena. Jadi sekarang makanya, tradisi keilmuan itu, Masya Allah. Macam dari Dr. Syekh Abdul Hamid Zandani. Walaupun dia seorang farmasi, bidang, dia bidang farmasi. Sainal. Tapi bila baca kabar Islam, memang dia lebih boleh mengalahkan orang yang keren daripada. Dan saya dapat faham bila pilihan raya di Mesir baru selesai, ratusan jumlah daripada ahli-ahli parlimen Mesir itu, ada yang hafal Quran, ada yang hafal hadis, ada yang profesor, bukan guru sekolah rendah. Sorry ya tuan-tuan, kita ni tak tanya kamu sekolah apa, dia tanya duit kamu banyak mana, itu masalah. Bila duit banyak, enak masyarakat. Asal orang kita ni boleh beli, beli 5 tahun sekali. Itulah cerdik kita. Sedangkan ratusan saya dengar yang hafal Quran, yang hafal hadis, ahli pekka, ahli dalam bidang usul fiqh, ahli profesor dan undang-undang, ratusan jumlah. Kita pun bertanya juga lah, kamu ini dulu fardhu ain kita. Betul ke? Akhirnya cakap apa? Keluar cakap bila melibatkan akidah, ini jelas menjejaskan akidah. Saya tak boleh bagi fatwa, pasal saya bukan ahli fiqh.